tak perhatikan kok ngeluh terus ya sekarang ya? Enggak saya, kan aku lagi tidur, saya enak tidur. Terus kamu tuh menghadap grek grok ya, aku rasa turu tau jam 3 sampai esok. Terus? Ya terus apa, pasti nek ngoroknya ngadep sana gitu loh. Nek tangi kan aku ya rasa turu ya, grek grok saya enak dewe. Ngeluh, mulai ngeluh. Enggak ngeluh kan aku jadi bangunnya kesiangan. Aku sampai jam 6 enggak bisa tidur itu. Alah alasan mbendino yo tangimu awan sore. Wong edok tangine sore. Jadi itu taruh do balik babu. Tangine jam 4, jam 3, jam 2, jam 1. Itu berlebihan. Ah, fakta. Perkara. Jam 12. Perkara turu ngorok ya karena kamu ngorok aku gak bisa turu ngerti ngowoh grok neng kupeng pas kok astagfirullahaladzim gak suka aku gak suka atau bojomu loh kok gak suka kamu masih ngorok ayo kemana jalan-jalan beli es oyen enak pol hang jadi ki es ini nanti dirubungi kewan loh berarti ku akan asli iya toh. Ya ada. Wes saya berangkat ae gak sekesuan. Ada se. Madono piye to leh? Dirubungi apa sih? Pencariane kok. Oh, Theophilus iki. Dirubungi apa? Dirubungi laler. Oh, gak laler ta iku. Madu iku lho. Oh, tawon. Tawon. Berarti kan iki asli, ketoke enak banget. Ayo ke sana kita. Ayo, apa yang nyetir? Iya. Hei, udah sampai. Sudah sampai pemirsa. Coba lihat deh. Senang gak mau? Senang. Itu kamu liatin tawon nih. Mas, sekarang kamu ya? Ini asli Bandung mas? Asli Bandung. Sampean berarti orang Bandung? Iya, oh. Kenapa ada ini pak? Kenapa ini ada tawon-tawon ya pak? Nanya asli. Gaya asli ya? Edan, mantap. Coba. Enak kayaknya. Coba. Apa? Kamu? Udah pesan. Pesan apa? Aku pesan 2 es oyen. Dia tuh asli Bandung nggak apa ya? Jadi kita harus mencoba. Begitu. Gitu. Oh ini kursi milik. Gak boleh duduk di sini dah? Boleh. Masa? Boleh. Tata mana? Tata lagi beli somai batagor Bandung. Cuma agak jauh ya. Ini masuknya Madiun Kota kan? Masuknya Madiun Kota. Gitu. Ini tah? Aku enggak sabar. Enggak sabar. Kok belum makan tapi lah? Belum, enggak apa-apa. Tata juga belum makan, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa kita duduk di suket-suket itu? Kayak gitu gimana ini ya? Iya, gampang. Tanya ke siapa? Gampang. Ini pas lagi 3 nih sama Pak Tom. Oh, pakai kursi. Kursi aja. Boleh. Oke. Ya. Oke. Tak ngerokok sih. Enggak boleh deket-deket katanya. Ya. Nanti kita icipin rasanya ya. Oke. Okay. Cekok. Ulang. Ini kita pindah tempat di sini, Bro. Iya. Terus datang dia beli 2. Siapa? Itu loh gado. Buat aku, 1 buat dia 1. Kurang ajar. Aku tak dibelikan. Kamu udah dibelikan. Kurang ajar gado. Makan dulu. Ya. Kita makan dulu ya. Kasian ya. Ya. Ini apa? Ini dia. Ini dia yang kamu cari-cari. Yang saya cari. S.O.N. yang viral. Ini viral nih, Heng. Di Madiun. Ini apa? S.O.N. Jadi kita lagi camping Bu Elsa. Kamu anu tak? Hitam tak? Sudah. Masa sebutnya hitam? Kenapa? Tiba-tiba ini? Ini yang kesulnya? Ini korak manis juga. Perutmu manis korak? Tak manis? Tak manis. Soalnya lidahku biasanya ini rasa anu ini angeli. Oh, rambak udeg. Iya. Bunda udeg. Iya. Tapi tidak anggap gula ya? Katanya juruh biasa nih. Dari gula merah. Warnanya putih?
Oh putih, oh, berarti gula putih. Enak, lumayan enak. Lumayan. Jadi enggak banyak soalnya saya sangat perjalanan jauh. Selama ya? 40 menit. Habis ini kita makan apa lagi? Habis ini kita makan apa lagi ya? Oh serapi ya. Di mana beli? Ada, tadi aku nyari di TikTok Serapi Solo. Tadi kita mau ke Solo, tapi gak jadi. Mau ngapain? Kita mau USB, apakah pemirsa menunggu-menunggu konten USG-nya? Nanti ya. Nanti ya saya. Tapi boleh gak sih? Biasanya di rumah sakit tuh gak boleh loh. Gitu. Fotonya mungkin Mbak Yul. Hah? Fotonya doang. Biasa dikasih foto gak sih kayak Wong Rongsen? Oh iya dikasih. Tapi kalau ke rumah sakit itu masuk kan biasanya gak boleh kan? Ah, ah gak boleh privacy. Iya. Gak boleh. Mungkin besok perjalanannya aja sama ceritanya. Begitu. Mas Ota. Siap. Pipi. Dan gue makan apa? Aku makan ini siomay. Eh, iki apa ya? Batagor karo dirubung. Kene lek ngrubung ora anu lebah. Pak Per mbok jak ning ndi mau kurang ajar. Kurang ajar Pak Per tak jak healing. Mau tak ndi? Tak jak ning nggone Pakul Dawet. Masa gak oleh Pakul Dawet lah healing. Seneng Pak Per arep malah gak gelem muleh kok. Aku turu kene sampai sesuk ya gak popo ngono. Seneng wong iki, bosen ning omah. Bakule payu. Eh? Bakule sik anu kok anake siji, single mom. Janda. Ya tur kono ya. Geblak-geblak memang. Geblak-geblak, Pak Bir lucu banget. Lah ana wong tek anu ta teko. Wonge tuwek ngono. Lah sampean nak duwe anak wedok apa gak? Arep tak jodoh nih karo anakku. Lah anakmu wes dua wes rapi lo Pak Per, yo lali aku. Piye Pak Per? Anak iman barang. Anak Mas Iwan, anak Barok mau. Iku info ngono kuwi teko Mas Iwan. Iwan Pak mobil pisan no? Ya. Kok gak ro? Mang budale kan iku. Medune ning ndi warunge Mas Iwan. Mau. Ya. Budale adekne ning ngono ngeces mau. Ka, nanti vlognya tunggu ya. Vlognya tunggu. Diedit. Lagi diedit. Keseruan Pak Mir. Jane iki mau ya. Mari kok kono iki arep ning ana neh. Kelalane Mas Iwan. Ning Anjuk. Iya. Ning Anjuk. Pak Mir mulai sik to. Nyapa to ora saiki ae ngono. Pak Mir semangat muda Pak Mir. Nongkrong-nongkrong gue rendah, pengen nginep kan juga. Aduh, Pak Bir, gokil. Berarti saya sok ntuntul jadwalnya. Ntuntul, nanti malam kita aneh. Wah, nyawer barang lo. Mau nyawer mbak. Makanya ada Mas Iwan kan live toh. Terus ada oke, 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 oke. Nanti dilihat di live aja. Udah juga suka nyawer. Suka nyawer gak, Pi? Biasanya buah tidak jauh dari batu pohonnya. Tak prok. Nyawer mana? Kau lah. Mau kemana lagi kita? Langsung aja ke Giambang. Pemirsa. Lah kok disorot. Ngene lho, wek iki kudu terbiasa ngene. Oh, ya aku kadang anu ndhuwur isore lho bingung. Timbang wek mundur-mundur ngene iki. Apike ngono ya. Ya iki vlog natural. Ini carane lho, ternyata aku tak kae tahu dikongkon Nopi pertama ya bingung kualik kabeh kamerane. Aku. Kamu yang nyetir. Ya. Jadi aku. Gak pengen aku toh. Gak yakin kabeh wong-wong. Oke. Okay. Lang
langsung masuk ke si RV Ahmad. Ya jadi aku. Enggak. Cuma lagi nih pulang. Aku mau kemana? Pulang aja ya. Udah selesai pemirsa, saatnya kita pulang. Ini diakhiri. Enggak. Vlog ini? Enggak, bentar lah, awas tanganmu. Enggak kita ya. Enggak kelihatan? Ngapain ini? Ini Samson yang minta. Minta apa anak itu, anak kecil itu? Minta lemper, papa. Minta lemper dia? Iya. Wah, mana anak kecil itu, mintanya kayak apa tuh? Ini. Dia minta ini? Ini rekomendasi Samson? Iya. Apa, dia ngomong apa tadi? Aku minta lemper, papa. Apa? Aku minta lemper, ya. Gak gitu nadanya? Gimana? Cepet lah. Gimana nadanya? Kamu tua digarap. Ayo. Kemana? Kita mau silaturahmi ke rumah Mas John. Kan istrinya hamil juga toh. Kita mau melihat gumil juga. Gitu karena kita gak pernah. Kamu udah pernah ke rumah Mas John? Belum. Tidak pernah. Ayo kita let's go. Makan sate gulai. Baru sate. Pertama kali. Kok pertama kali gitu? Dia kok. Wah, aku berkali-kali nih. Makananku enak terus ya. Makananku enak terus. Program. Kali ya, makan gulai terus. Boleh kolesterol gitu. Asik-asik loh. Nyam. Enak bro. Enak. Makan dulu. Beda beli ini desa kalau kota begini. Beda. Nah. Oke, terus. Soalnya kalau di kota dia enggak pakai sambal kacang. Boleh. Enak banget. Oke. Dah. Nah. Kamu. Coba kasih kecap enak. Udah, kasih kecapnya. Tambahin biar manis. Potongan cabe ada? Potongan cabe ada. Potongan lombok tau. Nggih. Nyam. Coba. Oke, bro. Selamat makan. Nyam. Enak ah. Orang pedesan. Oh, saya samang lah. Tambah capek lah, Bayu. Aman. Belum makan sih, bro ya. Nek kok. Sudah waktunya pulang. Iya. Jokinya ganti Samson. Kenapa bapaknya kekenyangan? Pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.